Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang materi kecerdasan buatan, yaitu tentang algoritma genetika. Ya, pada algoritma genetika kali ini kami akan menjelaskan gameplay tentang tic-tac-toe. Baiklah, marilah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya tentang algoritma genetika dan implementasiannya pada gameplay tic-tac-toe. Kecerdasan buatan adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dan dengan cara yang manusiawi. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengikuti atau mencontoh karakteristik dan analogi berpikir dari kecerdasan manusia sendiri dan menerapkannya sebagai algoritma yang dikenal oleh komputer. Algoritma genetika adalah algoritma komputasi yang diinspirasi dari teori evolusi yang kemudian didasari menjadi algoritma komputasi untuk mencari solusi suatu permasalahan dengan cara yang alamiah. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari algoritma genetika, di sini saya akan menjelaskan pengimplementasian game playing pada permainan tic-tac-toe. Tic-tac-toe adalah permainan seimbang, yang berarti bahwa jika kedua pemain masing-masing menggunakan kemampuannya yang terbaik, tidak akan ada yang menang. Namun, jika Anda menguasai beberapa strategi sederhana, maka Anda tidak hanya akan dapat memainkan permainan tersebut, tetapi juga dapat sering menang berulang kali. Cara bermain tic-tac-toe ini bisa menggunakan kertas dan pensil atau pulpen, yang dimana permainan ini terdiri dari dua pemain, yaitu X dan O. Masing-masing pemain itu harus menandai tiap ruang pada grid 3x3, di mana ketika pemain tersebut berhasil menandai tiap ruang horizontal, vertikal maupun diagonal, berarti pemain tersebut berhasil, atau bisa jadi dibilang pemain tersebut memenangkan permainan itu. Dan contohnya itu seperti ini. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang game playing game tic-tac-toe yang dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga inteligensi artifisial, atau hanya disingkat dengan AI. Tic-tac-toe adalah permainan untuk dua pemain X dan O yang bergantian memindahkan ruang dalam grid 3x3. Pemain yang berhasil menempatkan 3 kali mereka di baris horizontal, vertikal, atau diagonal memenangkan permainannya. Baiklah, demikian penjelasan tentang kecerdasan buatan, algoritma genetika, dan pengimplementasian pada permainan tic-tac-toe. Terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.